you will never see me cry. Saya tidak akan tunjuk bahawa saya break under apa yang you buat kepada saya. No. I tell you one story. Saya pergi penjara, okay, jumpa my husband. Memang saya tak berapa nak tahulah tentang politik sana, politik sini. Saya pun rasa ada mak susahlah. Saya tak tahu baca political situation. So saya pergi, saya kata kat tuan Anwar, kata, alah, kita tukar jan, tukarlah. Saya masuk penjara. you jalanlah, saya tak tahu politik ni susahlah. Dia kata, you will never last one day. You tidak akan last one day. Lepas tu saya takut, saya tak minta lah. Saya selalu nangis sebab saya lalui banyak juga yang saya terpaksa lalui kan. Tapi bila saya fikir-fikir, baru saya rasa. Dulu saya tak nak nangis. Dulu saya tak nangis. Saya sebab apa, dah sekarang dah lepas. You will never see me cry. Saya tidak akan tunjuk bahawa saya break under apa yang you buat kepada saya. No, now yes, I'm already ready. I dah sampai ke sini. I dah tu. Ini saya boleh lepaskan sikit emosi saya. Dulu saya tidak, saya tahan. Hanya Tuhan saja melihat saya nangis. Saya tengok itu. Anak-anak saya pun tak, saya tak tunjuk. Namun apabila kejutan sekali lagi, bila dia dipecat itu memberikan saya satu suasana yang saya memang terasa panik lah, ya. Dan tidak mempunyai latar belakang politik in the sense kan, saya tidak ada apa niat dan cita-cita pun nak masuk dalam politik. Jadi bila ini berlaku secara accident, ya, kebetulan, jadi saya terpaksa tangguh. Itu saja yang ni. Saya tidak ada pengalaman, namun saya ada niat, ya, satunya untuk keadilan. Tegakkan keadilan. Kalau ini adalah salah satu kezaliman, itu sebagai seorang Islam, bela orang yang teraniaya. The other thing is that saya ada anak. Ini yang memberikan saya ialah kekuatan untuk teruskan. Wanita dalam politik ini memang penting untuk mengimbangi apa yang sepatutnya wanita alami apabila kita dalam kehidupan seharian dan biasa-biasa kan. Jadi politik ini memberikan satu jurang bagaimana kita boleh membaiki keadaan untuk wanita-wanita, terutamanya wanita yang tidak ada suara dalam arena politik mana kan. Sejajar dengan konsep Malaysia Madani, tema kasih wanita itu disesuaikan sebagai bukti pengiktirafan terhadap peranan wanita, ya, dalam pembangunan keluarga dan negara. Satunya K, kasih sayang. Ya. A, akhlak yang mulia. S, sihat tubuh badan. Ya. I, mesti berilmu. Ya. Dan H, harmoni. Hormati dan sayangilah semua insan, terutamanya wanita. Tanggungjawab bersama dalam keluarga, konsep shared responsibility, ya, untuk menjamin keutuhan institusi keluarga dan yang menjadi asas masyarakat. Masyarakat adalah keluarga yang ramai. Ya. Sebagai wanita, jangan takut untuk memajukan diri. Dapatkan bantuan sekiranya perlu dan tidak salah memasang impian yang tinggi menjulang langit. Terima kasih. Sesemi. Selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa 2023.